dua anak laki-laki harus diselamatkan dari perjalanan Fairground di Winter Wonderland di Taman Hyde London ketika kandang tempat mereka diikat menabrak tiang, membuat mereka tergantung di udara. Ada teriakan dan teriakan ketika sangkar bola, dengan anak laki-laki di dalamnya, bergemerincing ke tiang yang menopang perjalanan Ketapel di pameran pada Rabu malam. Anak-anak itu dibiarkan tergantung di kandang dalam insiden itu dan diselamatkan tanpa cedera. Insiden tersebut telah dirujuk ke eksekutif kesehatan dan keselamatan, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kecelakaan tersebut. Seorang juru bicara mengatakan, HSE mengetahui insiden ini dan sedang melakukan penyelidikan. Pada saat layanan darurat tiba, kandang telah diturunkan, memungkinkan anak laki-laki untuk berjalan bebas. Mereka meninggalkan tempat kejadian setelah diperiksa oleh petugas medis. Kecelakaan itu disalahkan pada masalah teknis yang melibatkan bunge terbalik. Kecelakaan itu tampaknya menunjukkan kegagalan salah satu dari dua bunge yang melekat pada kandang, menyebabkannya didorong ke tiang oleh kekuatan bunge yang bekerja. Dilaporkan bahwa dua remaja laki-laki telah berada dalam perjalanan di arena ketika salah satu tali bunge yang terpasang pada kandang telah putus. Kandang dibiarkan tergantung di udara,